Halo guys, di video ini saya mau pamer sedikit ya, pamer motor Honda kali ini. Mau kasih info ke kalian yang berKTP Jakarta Tangerang Depok Bekasi. Nih, di sini ada motor Vario 125 ready stock. Kalau kalian mau bisa datang ke dealer ini. Bayar di sini 25.200.000-an. Kalian bisa langsung bawa pulang. Kalau kalian mau dikirim, jarak rumah kalian jauh dengan dealer, itu biasanya dikenakan ongkos kirim ya guys ya. Kalau KTP kalian beda wilayah dengan dealer ini, biasanya akan dikenakan biaya pelanggaran wilayah. Seperti itu guys. Berapa biaya pelanggaran wilayahnya? WA aja ya, nomor yang ada di sini. Ini Vario 125 warna putih, dia sudah pakai keyless guys. Nah seperti ini tuh ya, jadi ini anti maling. Buat kalian nih yang mau ngasih ke motor ke istri, usahakan beliin yang pakai remote guys. Kenapa? Kadang kan cewek kalau naruh motor suka sembarangan ya, suka sembarangan, motor di mana, orangnya di mana, seperti itu. Kalau kalian kasih motornya yang menggunakan remote seperti Scoopy ini ya, atau Vario 125 yang ini, maka kalian nggak usah khawatir lagi tuh motor hilang ya, asal remotenya selalu dibawa. Kalau yang putih harganya 25.200, sedangkan yang ini juga ready stock guys, 24.900. Scoopy yang warna hitam ini harganya 23.400.000-an. Nah ya, ini motor terbaru, ini juga sudah pakai remote, anti maling juga ya. Kalau kalian ambil warna hitam Scoopy, kelebihannya adalah ini guys, kalian beliin buat istri ya. Warna hitam ini buat cowok masuk, buat cewek juga masuk. Warna dasar hitam, dimodif juga udah keren banget. Contohnya di sebelah tuh ya, dia warna hitam sama kayak ini, dikasih strip warna kuning aja udah cakep banget lihat. Apalagi kalian bawa ke tukang variasi, wah top ya. Scoopy yang warna hitam tuh recommended. Buat kalian yang punya KTP Jakarta Tangerang Bogor Depok Bekasi nih, PCX nih, saya informasikan ready stock. Kalau kalian mau ada warna merah, ada warna hitam, tapi di sini harganya berbeda dengan di wilayah kalian. 33 juta ya, kurang 100.000. Jadi ini 32.900.000-an, seperti itu guys. Ready stock, nggak pakai drama ya. Kalian WA, kirim KTP kakak, besok motornya dikirim. Warna merah CBS, warna hitam CBS. Masih banyak nih guys, orang yang nyangka kalau motor PCX CBS warna hitam itu ada di varian ABS ya. Justru sudah ditukar ya. Sekarang yang bening seperti ini, yang glossy seperti ini adanya di varian CBS, bukan di varian ABS lagi guys, seperti itu. Nah di sebelahnya ada Honda EDP yang tipe CBS nih guys. Honda EDP ini harganya di sini 36 jutaan ya, beda 4 jutaan dengan yang PCX. Ini tipe CBS karena lihat ya, peleknya dia berwarna hitam. Kalau peleknya berwarna hitam berarti tipe CBS guys. Untuk yang peleknya warnanya coklat itu tipe ABS ya. Masih ada lagi guys, selain warna merah ada EDP yang warna putih nih guys. Nih ini juga cakep ya, warna putihnya, dia putihnya putih glossy sama dengan kayak putih motor PCX. Semuanya ready stock guys, nggak pakai drama-drama, nggak pakai lama-lama, nggak pakai inden-inden ya, langsung dikirim motornya buat kalian. Yang warna merahnya lagi, dan ini yang di sebelahnya, ini PCX guys, ini warna hitam. Ini baru banget dateng ya, jadi belum di beresin, belum dirapihin, belum dicuci ya, seperti itu. Biasanya motor yang datang itu ke sini akan diberesin, dirapihin lah,
Kita lihat motor apa lagi guys. Sebelum lihat motor-motor, oh yang sini aja dulu lah ya. Ini ada Honda Scoopy guys, tipe terbaru ya, motor Scoopy 2024 ini. Ini tipe stylish warna merah. Harganya di angka Rp23.400.000. Dan ini yang warna hitamnya guys. Warna udah keren banget ini ya. Yang ini idola banget guys kalau mau ngambil motor Scoopy yang warna hitam ya guys ya. Keren aja pokoknya. Tapi tergantung selera sih. Kadang kamu pengen warna hitam, tapi kamu nanya sama istri, istri pasti pengennya warna merah. Seperti itu ya. Ini ready stock semua nih. Jadi nggak pakai inden-indenan. Ayo yang mau tuh ya. DP-nya berapa bang? DP-nya cuma 2 jutaan ya. DP-nya cuma 2 jutaan ini. Motor Scoopy ini DP-nya 2 jutaan. Tapi ada syaratnya ya. Syaratnya kalian bisa tanyakan via WA. Nomor WA ada di kolom deskripsi. Dan saya mau pamer lagi nih guys. Pamer terus ya. Ini kenapa saya harus pamer motor Vario 125? Soalnya saya tahu di tempat kalian tuh susah banget indennya, lama banget bang. Saya belum dapet. Kok di abang ready? Iya, kan di tiap daerah beda-beda guys. Jadi jangan disamain daerah Bogor dengan daerah Jakarta, seperti itu ya. Tentu display atau supply unitnya juga berbeda ya. Pokoknya beda lah tiap wilayah. Mungkin di tempat kalian lagi nggak ada, tapi di Jakarta ada. Nanti di tempat kalian ada, di Jakarta nggak ada. Bisa seperti itu ya. Warna hitam ready, Rp24.900. Warna putih dan warna biru juga ready stock tuh, malah ada dua ya. Rp25.200.000. Yang warna hitam juga masih ada lagi, yang CBS 23 jutaan. Ya, murah-murah ini. DP-nya berapa bang? WA aja lah ya, nomor WA ada di kolom deskripsi. Murah-murah, pokoknya murah banget. Saya jamin murah ya, apalagi kalau kalian pernah kredit motor di leasing EPF dan sudah lunas. Bang, saya langganan EPF nih bang, gitu. Bisa nggak DP-nya murah? Itu pasti bisa guys ya, WA aja pokoknya. Yang ini DP 800.000 aja guys, 800.000 aja buat kalian yang pernah kredit motor di EPF ya. Pernah kredit motor di EPF. Kalau belum pernah sama sekali bang, bagaimana? Yang penting kalian mau bertanya guys ya, WA aja nanti. Jadi nanti saya akan kasih keterangan buat kalian untuk orang-orang yang baru mau kredit. Usia saya baru 19 tahun bang, saya sudah kerja di Indomaret tapinya. Bagaimana, bisa nggak? Saya udah nyoba nih ke dealer tapi nggak bisa. Guys, bisa ya, usia 19 tahun bisa, kalian WA aja. Tapi untuk KTP Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, Bekasi ya. Di luar KTP itu nggak bisa guys. Ya bukannya nggak bisa, saya nggak bisa proses. Soalnya tiap wilayah itu dibatasi untuk nerima KTP-nya ya. Beat Street DP 800. Beat Deluxe warna hitam DP-nya 800. Seperti itu guys. Kalau Beat Street ini guys, tidak ada charger HP. Nggak ada charger handphone ya. Kalau kalian buat punya motor sambil buat ojek online, jangan ngambil yang ini. Ambillah Beat Deluxe nih, yang ini nih ya. Kita lihat lebih dekat lagi ya. Nah, ambil motor ini guys, motor Beat Deluxe namanya. Ini udah ada charger HP, ada warna biru, warna hitam, warna hijau, satu lagi warna apa ya, lupa saya. Satu lagi ada, pokoknya ada 4 warna aja dia. Hitam, hijau, biru, satu lagi warna, aduh, liar lah. Pokoknya ada 4 warna ya guys ya. Ini ya. Nah, kalian kalau buat ojek online yang butuh charger handphone, jangan ngambil yang ini. Ini Beat CBS namanya. Ini Beat yang paling murah, dia nggak ada charger HP-nya tuh. Charger handphone adanya di bagian sini. Nih ya, saya tunjukin lah biar enak. Ini guys, posisinya ada di bawah kunci kontak ya. Kalian tinggal tekan saja. Nah, terbuka seperti itu. Jadi kalian tinggal colok ke sini, HP taruh belah sini, seperti itu. Cuman emang ini motor Honda Beat ya guys ya. Jadi kalau hujan kalian nggak bisa ngecas karena kehujanan. Kecuali kalian ngambilnya motor Vario ini, karena dia ada tutupnya. Jadi saat hujan pun nggak ngaruh ya guys ya, seperti itu.
Itu dia guys, ya mau pamer motor, siapa tahu kalian tertarik dengan pameran ini. Ya. Gitu aja video ini guys, jangan lupa di-subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.